Penggalangan dana untuk korban bencana di Palu dan Donggala dilakukan oleh seluruh Ormawa Uniska, yang puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2018 dimeriahkan dengan cara konser amal penggalangan dana. Acara yang dimulai pukul 1 siang menampilkan kreativitas para Ormawa. Ada berbagai penampilan yang disajikan untuk warga Uniska. Ada penampilan musik, puisi, dan lain-lain. Selain itu, turut dimeriahkan juga grup musik dari Universitas Merdeka Malang. Grup musik yang bernama Abris mempersembahkan 3 lagu yang berhasil membawa suasana acara menjadi lebih meriah. Selain pertunjukan musik, ada juga mahasiswa Ormawa yang memanfaatkan peluang untuk menjual produk-produknya, mulai dari berjualan jus buah sampai berjualan lukisan, yang sebagian hasil penjualan didonasikan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Konser amal ditutup dengan perhitungan hasil penggalangan dana, dan berakhir pada pukul 17.00 tersebut, terkumpul mencapai Rp14.461.600, yang selanjutnya donasi tersebut akan disalurkan melalui rektorat kampus lalu diserahkan ke Pemkot untuk disalurkan ke korban bencana di Palu. Kolaborasi pertama perizinan kita dari BEM Fakultas, BEM Universitas. Nah, kemudian kita kolaborasi dengan BEM Fakultas, ada 5 BEM Fakultas, yaitu BEM Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknik, kemudian Pertanian, dan FKIP. Nah, kemudian dari masing-masing BEM Fakultas itu nanti kolaborasi dengan HMJ di tingkat prodi. Nah, untuk pelaksanaan penggalangan dana ini mulai tanggal 11, mulai hari Selasa sampai hari Kamis. Kemudian untuk hari ini adalah puncaknya penggalangan dana, bahwasanya hari ini adalah perhitungan terakhir, dan alhamdulillah untuk perhitungan terakhir yaitu terkumpul sejumlah Rp14.461.600. Nah, untuk penyaluran dari hasil penggalangan dana pada hari ini yaitu kita salurkan melalui sekretariatan universitas, kemudian nanti dari universitas disalurkan ke Pemkot langsung dibawa ke Palu dan Donggala. Siti Syahrodin, juru kamera, Fenty Nuraini, dan Khalifatul Rahmah, Independent Media, melaporkan.